Halo para penggemar setia Chelsea, jangan lupa untuk subscribe channel Chelsea TV Indonesia ya bagi kalian para penggemar Chelsea. Dan jangan lupa juga follow Instagram Chelsea TV Indonesia di @chelseatvindonesia. The Guardian telah melaporkan bahwa Atletico Madrid tertarik untuk memboyong bek kiri Chelsea Marcos Alonso ke Wanda Metropolitano. Dan mereka sendiri tak banyak pilihan mengingat Juan Fran dan Philip Luis dikabarkan segera hengkang dari Atletico Madrid. Alhasil, mereka mengejar Alonso mati-matian dan ingin membuat Chelsea kehilangan bek kiri tersebut. Hal ini memang menjadi bencana ketika Chelsea kemungkinan besar harus menjalani hukuman larangan transfer di dua jendela bursa transfer. Namun The Blues tentu saja harus bersiap dengan semua kemungkinan yang ada. Kalau dipikirkan lagi, sebenarnya larangan transfer tidak berarti bahwa Chelsea tidak dapat membawa pemain baru karena The Blues masih memiliki skuad hebat termasuk yang sedang dipinjamkan saat ini. Nah, berikut ini adalah daftar pemain Chelsea yang berpotensi gantikan Marcos Alonso yang perlu kalian ketahui. Penasaran kira-kira siapa saja? Mari kita simak selengkapnya. Pertama, Emerson Palmieri. Bisa dibilang ini merupakan pilihan terbaik untuk saat ini. Sejak kedatangannya di Stamford Bridge, ia selalu berjuang yang terbaik untuk masuk ke tim utama. Pemain Brasil berusia 24 tahun ini adalah salah satu pemain terakhir rekrutan Antonio Conte sebelum ia pergi meninggalkan The Blues tahun 2018 lalu. Sayangnya, Sarri lebih suka Alonso daripada Emerson. Kalau soal defensif, Emerson sebenarnya bisa mengalahkan Alonso. Emerson benar-benar bisa melakukan urusan bertahan dengan sangat brilian jika dibandingkan dengan Alonso. Hanya saja, kemampuan ofensifnya memang perlu ditingkatkan lagi. Tetapi dengan berjalannya waktu dan permainan yang tepat yang harus berubah secara bertahap, Emerson pasti bisa berkembang lebih baik lagi. Kedua, Victor Moses. Seorang pemain yang sangat serbaguna, ia sempat menjajaki puncak karirnya bersama Chelsea sebagai bek sayap di bawah mantan pelatih Antonio Conte. Tetapi setelah Conte pergi dan digantikan Sarri, mantan bos Napoli tersebut tidak pernah memasukkan Victor Moses dalam rencananya. Sejak itu, pemain Nigeria itu dipinjamkan ke Liga Turki di Fenerbahce, tetapi The Blues telah memasukkan klausa penarikan kembali agar Chelsea bisa membawanya kembali pulang apabila memungkinkan. Setidaknya sampai Chelsea dapat kembali menandatangani pemain lagi, Moses pasti dapat melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai pemain pengganti. Ketiga, Kennedy.
Dipinjamkan ke Newcastle United, pemain asal Brasil ini tidak memuaskan Rafael Benitez sehingga ia menolak kesepakatan permanen. Tapi itu bukan sesuatu yang seharusnya membuat Kennedy jatuh. Dengan hukuman larangan transfer yang menghantam Chelsea, justru membuat Kennedy mendapat kesempatan untuk memperebut kembali posisinya. Ia sebenarnya adalah pemain sisi kiri yang serba bisa. Pemain Brasil ini bisa bermain sebagai bek kiri atau bek sayap kiri sama baiknya. Chelsea harus mempertimbangkan menjaga pemain berusia 23 tahun ini di klub. Siapa tahu, dengan kemampuannya ia bisa berguna saat dibutuhkan. Itulah tadi 3 daftar pemain yang paling memungkinkan untuk menggantikan Alonso sebagai bek kiri versi Chelsea TV Indonesia. Apakah kalian setuju, Blues? Atau mungkin kamu punya nama lain? Silakan share pendapatmu di kolom komentar ya. As always, I will see you in the next video. One, two.